kuadrat. Selama penyerahan Koperasi Berprestasi tahun 2024 pada Sekretariat Mohon Perkara Beliau Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Deswi Suharto NSI untuk dapat menyerahkan piala penghargaan. Yang jelas saya sangat gembira sekali dengan upacara ini. Yang pertama karena memang ini hari koperasi. Yang kedua ya kami dapat penghargaan sebagai koperasi berprestasi khususnya jenis koperasi konsumen nomor 1 di DIY mewakili Kota Yogyakarta. Tentunya koperasi sekarang itu memang harus selalu inovatif, selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga harus menggunakan teknologi dan media sosial. Karena bagaimanapun koperasi ketika mau besar ya harus tidak boleh ketinggalan dengan dua hal tersebut. Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Koperasi ke-77 yang diikuti seluruh peserta dari upacara peringatan Hari Koperasi bersama dengan tamu undangan yang kami hormati. Pemotongan pertama dari Musni Kaca Petorongan dan Bayu Antipati. Menurut aku upacaranya seru banget karena ada berbagai macam hiburan juga kan. Dari tadi ada paduan suara UNY, ada drum band UNY juga, terus juga ada seni tari juga. Dan menurut aku itu tuh menarik sama seru buat dijalani. Terus juga upacaranya tuh nggak ngebosenin gitu kak. Menurut aku tadi juga udah dengerin amanat juga dari bapaknya, terus juga memotivasi banget nih buat jadi koperasi yang lebih baik lagi dan juga aku bisa nih jadi anak koperasi gitu kak. Peringatan acara Hari Koperasi ke-77 di Mandala Kerja ini adalah yang pertama sangat berkesan sekali karena setelah pandemi 2019 baru kali ini kita dikumpulkan bersama di sini dengan suasana yang sangat meriah dan sangat spektakuler sekali, dan kami berharap ke depan acara seperti ini bisa terselenggara lagi dengan lebih meriah tentunya dan juga lebih baik lagi, dan juga kami berharap agar para koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bisa semakin maju dan semakin jaya dan juga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Harapan saya koperasi di Indonesia pada umumnya ya lebih maju, lebih berkembang, mengadopsi teknologi dan informasi juga, kemudian dikelola secara operasional, secara profesional. Kita berharap dengan pengelolaan secara profesional ini koperasi jadi lebih membumi di Indonesia. Semoga hari koperasi berikutnya tuh jadi lebih seru lagi dan lebih menarik lagi dan pastinya lebih banyak yang mengikuti hari koperasi berikutnya sih kak. Dan semoga hiburannya juga makin menarik lagi. Koperasi di Indonesia agar terus berkembang dan maju.